Tumpah Spa bertemakan tradisional Malaysia dan berkonsepkan Melayu klasik. Jadi kepada anda yang di luar sana boleh dapatkan kami punya produk yang terbaru iaitu Hutan Malaysia hanya di Tumpah Spa. Jemput datang ke Tumpah Spa, The Natural Beginning. Assalamualaikum. Hai, saya Kak Ada pada Kulai Media TV. Okey, untuk segmen Sembang Santai petang ni, Kak Ada bersama tetamu jemputan kita iaitu Cik Adam daripada Tropas Spa. Terima kasih Puan As. Okey, topik kita hari ni adalah untuk pentingnya urutan badan kan? Ya, betul. So, topik yang memang cukup best bagi kaum perempuan dan juga lelaki. Boleh tak Cik Adam cerita sikit apa tu pentingnya urutan badan tu? Okey, pada lazimnya, urutan badan ni amat penting untuk meningkatkan sistem imunisasi badan. Okey. Itu yang paling penting lah. Yang keduanya adalah seperti biasa kita melancarkan pengaliran darah kita, rehat yang cukup, lepas tu mengurangkan ketegangan otot dan juga meningkatkan kita punya sistem saraf. Yang paling utama urutan badan bagi lelaki dan juga perempuan tu sepatutnya orang kata apa, urutan tu untuk melancarkan perdarahan, orang kata apa, untuk melancarkan jalanan darah kita lah kan. Biasanya lah kan orang nak mengurut ni tak kira lelaki dan juga perempuan kan, selalunya lazimnya lah dalam sebulan tu berapa kali perlu kita duk mengurut? Okey, lazimnya untuk lelaki dan juga wanita yang penting sekali setiap bulan perlu ada urutan badan. Sebab selepas kita urut, dia punya impak dia tu, dia boleh dalam jangka masa 30 ke 45 hari dia masih lagi akan rasa feel dia. So sekurang-kurangnya sebulan sekali perlu ada urutan badan. Ada yang cakap pentingnya urutan badan. Ada juga yang cakap tak penting pun urutan badan. Tapi sebagai Cik Adam yang orang kata ada spa kan, so pengetahuan Cik Adam tu macam mana? Boleh cerita sikit tak penting ataupun tak penting? Okey, sebenarnya untuk mengekalkan keseimbangan badan, tapi urutan badan ni amat penting. Kita perlu ada jadual. Sekurang-kurangnya sebulan sekali kita kena urut supaya macam saya kata tadi lah, melancarkan kita punya pengalingan darah, kita punya sistem saraf. Dan yang paling penting, selama 60 minit kita urut tu, kita boleh rehat seperti tidur selama 8 jam. Walaupun hanya urut selama 60 minit. Maknanya pentinglah untuk urutan badan ni, tak kisah lelaki dan juga perempuan. Sebab kita bekerja dah penat satu hari kan. So orang kata masa kita mengurut tu lah untuk kita rehatkan badan kita, betul tak? Dalam masa yang sama kita akan, orang kata apa, dalam badan kita ni pelacaran darah apa semua, tak ada lah kata kategori yang tersumbat darah, tersumbat lah apa kan, betul tak? Lagi-lagi sekarang ni di sepanjang tempoh PKP ni, orang yang banyak bekerja daripada rumah. Betul? So bila kita dah biasa kerja di pejabat, tiba-tiba kita kena bekerja di rumah, so stres dia akan jadi double. Betul. Sebenarnya cuma kita mungkin ada yang perasan, ada yang tidak. Jadi urutan badan ni sekurang-kurangnya boleh membantu supaya mereka ni kekal rehat, kekal kekal positif dan kekal sihat. Jadi orang kata apa, duduk kat rumah pun ada juga stres dia. Bila dah mengurut ni, orang kata urutan badan ni relax-relax tu hilanglah stres, betul tak? Ya, betul guys. Kak nak tanya pendapat Cik Adam. Jadi orang luar kat sana perlu ke urutan satu badan ataupun ada yang setengah badan? Macam tu lah. Okey, terapi ni yang paling penting, yang paling bagus adalah full body massage. Sebagai contoh, kalau kita just ambil urut tangan saja, so bila kita urut, darah tu akan mengalir sampai ke sini saja. So untuk yang part lain dia akan kurang aktif lah. Jadi yang paling penting adalah dapatkan terapi untuk full body massage. Itu yang paling penting. Okey, kepada Puan As dan juga anda yang di luar sana, perlu datang ke Tumpah Spa untuk dapatkan terapi spa yang memang kita menjalankan 100% terapi spa Muslim friendly. Jadi untuk lelaki dan juga wanita memang digalakkan untuk datang ke Tropas Spa. Kat mana terletaknya Tropas Spa? Kalau dia orang nak follow Tropas Spa dekat mana, nombor telefon, boleh cerita kat depa? Okey, Tropas Spa berlokasi berdekatan dengan Tesco Kulim. Kami di Jalan Lembah Indiana. Anda boleh hubungi kami di 018
2714393. Kami beroperasi setiap hari Khamis sehingga hari Selasa bermula pukul 10 pagi sampai ke pukul 7 malam. Jadi anda juga boleh follow kami di Facebook dan juga IG Tumpah Sepakulim. Anda juga boleh follow kami di subscribe kami YouTube kami Tumpah Sepakulim. Okey, kepada anda di luar sana, kalau nak dapatkan urutan yang kata profesional punya, apa boleh datang dekat Tropa Spa yang terletak di orang kata apa, berhampiran dengan Tesco Kulim. Kepada ibu-ibu yang lepas pantang pun boleh cuba dengan urutan mereka. Nak tahu sedap ke, tak sedap ke, best ke tak best, cepat datang dulu ke Tropa Spa.